Hai guys, balik lagi di Lims Reptil. Kali ini gue baru beli lele nih di tukang sayur. Dapat 4 lele itu 15.000. Kita mau ngetes Tegu makan lele untuk pertama kali nih ya. Mungkin lele itu jadi salah satu makan Tegu saat mencit nggak ada. Ingat, saat mencit nggak ada, bukan tiap hari. Kita mau potong-potong biar nggak kegedean, karena gue pernah punya Tegu si Baba yang gue kasih makan lele dari kecil sampai gede. Cuma pas gede gue nggak buang kepalanya, jadinya bibirnya jebleh. Nanti gue kasih lihat bibir jebleh itu kayak gimana. Fotonya dari grup TLI ya. Oke, kita mau bersihin dulu satu atau dua lele. Nanti kita coba kasih Tegu. Okidoki, lele udah kita potong. Ada dua lele, kita potong kecil-kecil. Kita lihat apa Tegu mau makan apa enggak ya. Tester pertama makan lele. Let's go. Tester pertama makan lele, Puku Mel Retegu. Licin guys lele itu, juga makanya gue kasih makannya di kontainer karena takutnya substrat pada nempel kan. Kegedean buat Puku lelenya. Puku mulutnya kecil, coba kita cari yang kecil, nanti itu kita potong. Rusuh guys, nggak muat. Lapar banget bos. Tuh. Lele itu berbau amis kali ya, jadi dia ini banget. Gue takutnya kalau kegedean gini nanti apa, takutnya bibirnya jebleh. Ntar kalau ada kesempatan buat dia nggak muat, kita ambil tuh, karena dipaksain sama dia dimuatin. Kita mau ambil, dia marah-marah. Ini loh yang enak. Tetap memaksakan kehendak dia. Tetap memaksakan kehendak. Nih. Segitunya. Muat, guys. Karena ini lele, nanti gue mau coba makan sampai dia kenyang. Kalau si Puku karena dia masih 50-60an, jadi ini terlelenya terlalu gede.
Gue potong-potong dulu deh. Oke nih, lelenya udah kita potong-potong kecil-kecil. Kita tes lagi. Jadi tadi di grup Tegu juga sedang membahas tentang lele. Lele itu makanan yang tidak bermanfaat bagi Tegu. Mungkin kalau di manusia, lele itu junk food, kayak burger, mie, ngenyangin doang. Mungkin vitaminnya nggak ada. Tapi karena ini juga tester dan jangan tiap hari juga kasih lele ya. Kalau gua bilang Tegu itu seneng lele, karena apa? Lele itu bau amis. Bau amis, jadi dia tuh nafsu makannya gila. Mungkin kalau di manusia ini mie goreng kali ya. Kan enak tuh mie goreng. Mungkin begitu kali ya. Gak tau juga. Kita bikin sampai dia kekenyangan ya. Lagi. Sebelum kenyang, jangan berhenti. Udah. Nah, tanda kenyang adalah dia ngebersihin mulut. Masih mau lagi. Biasanya kalau dia udah bersihin mulut, dia udah kenyang tuh. Tapi tatonya dia tong sampah. Tuh ada tulang tuh. Keselak tulang dia. Nih, kalau masih mau, masih lagi. Yang itu tadi banyak tulangnya nih, yang ini. Udah kenyang. Masih makan juga. Kita bikin sampai gendut. Nah, yang kecil. Kalau udah kenyang dia bersihin mulut. Tuh, dia udah males dia. Masih mau juga. Dasar rakus. Udah bersihin mulut berapa kali, masih makan juga. Nih. Terus sampai kekenyangan. Besok puasa. Udah. Nih. Kenyang udah. Oke, buku udah kenyang. Sekarang gantian si Puhi. Bukunya kita
Terus balikin dulu ke kandang. Oke, sekarang Puhi nih nyobain lele. Tuh dia udah cium-cium kayaknya. Aduh, bau-bau lele. Wow, ayo loncat. Woi, belum dimakan. Picin ya. Jarang makan benda licin dia. Kelicinan. Alhamdulillah. Udah satu doang. Serius. Jadi sebenarnya kalau ngasih makan tegu pakai lele sih nggak masalah menurut gue, asal jangan tiap hari, mungkin 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Karena lele pertama, ya kalau bisa sih full satu lele, jangan dipotong karena lele ada tulangnya sih. Tulangnya itu sih yang bahaya. Bisa bikin bibirnya doer. Kenapa kenyang, boy? Aduh. Mungkin karena ini Puhi tegu baru, jadi dia belum terbiasa dengan lingkungan di sini dan dia merasa aneh aja, belum beradaptasi gitu. Kemarin gue sempat ngasih makan Puhi ini 3 ekor mencit dan dia masih kelaparan. Gak mungkin makan apa si lele ini dikit. Kita taruh di situ dulu, biarin dia makan sendiri.
karena kita mau ngopi dulu. Jadi gitu ya, ini tester pertama kita makan lele. Jadi satu hal sih, kalau lu mau ngasih makan tegulu lele, tangan lu siap-siap kotor terus ribet, terus kalau kata orang gak ada vitaminnya karena lele kebanyakan lemak sih. Mungkin nanti tegulu jadi gendut. Tapi ya nggak apa-apa kalau lagi stok mencit nggak ada, daripada nggak makan. Kasihan kan hewan peliharaan, nggak harus kasih makan juga. Kita kasih deh tuh lele. Oke, gitu aja. Biarkan Puhi menikmati santap siangnya. Kita balik lagi nanti di Limbs Reptil dengan video baru. Jangan lupa subscribe, terus komen mau video tentang apa. Nanti coba kita buat, mudah-mudahan videonya berguna. Video sederhana ini gue buat untuk mendokumentasikan aja kegiatan gue melihara tegu, karena gue udah off lama banget miara reptil dan baru sekarang ada uang, sudah bekerja dan bisa membeli reptil lagi, juga mendapat ACC dari istri. Itu yang paling penting buat cowok, kalau punya hobi ACC istri nomor satu guys. Udah gitu ya, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.